Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Ayu Malasari. Dan di video kali ini aku bakal nge-review salah satu produk yang sering banget aku pakai, bahkan aku pakainya tiap hari kali ya. Karena paling juga kayak aku kan masih jadi mahasiswa gitu kan, apalagi sekarang udah mulai kegiatan-kegiatan yang padat nih, udah mulai masuk semester tua gitu kan, semester akhir. Aku tuh kayak sering kayak tidurnya tuh kayak kurang nyenyak, terus masih kepikiran tugas-tugas kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga punya gitu ya permasalahan yang sama kayak aku, kayak misalkan tidurnya kurang nyenyak, terus juga kayak tiba-tiba kebangun aja di malam hari kayak gitu kan, atau bahkan kalian ini punya gejala-gejala insomnia. Nah, ini pas banget nih, kalian harus coba produk yang mau aku review. Tonton video aku sampai habis ya. Nah, jadi produk yang mau aku review itu nggak menimbulkan efek samping apapun. Karena biasanya kalau misalkan punya penyakit atau punya masalah gitu ya, kayak kita tuh tidurnya tuh nggak nyenyak atau bahkan punya depresi yang berlebihan kayak gitu, itu kan biasanya kan kayak tidurnya jadi kayak kebangun di malam hari, terus juga kayak kita tuh tidur istilahnya tuh kayak kurang nyaman kan, kayak gitu. Paling kita udah di tempat tidur yang enak gitu, kayak udah sesuai sama apa yang kita mau. Nah, ini aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bagus banget atau ampuh supaya tidur kalian menjadi nyenyak. Nah, ini produk dari Naturleaf, dimana ini dia produknya, dan ini itu salah satu sleep spray yang sering aku pakai ya. Karena kalau misalkan pakai ini, aku tuh tidurnya tuh jadi kayak nyenyak gitu. Nah, sekarang aku mau bahas satu persatu dulu ya, guys. Oke, dari packagingnya nih di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli produk ini, di sini yang pastinya udah ada kemasannya tuh. Ini terbuat dari kardus ya, teman-teman. Dan di sini tuh udah ada petunjuknya. Kayak misalkan ini tuh biasanya digunakan untuk kasur, tuh juga sofa, juga harden, karpet, terus juga kayak kursi-kursi kayak gitu, itu juga bisa. Nah, ini juga cocok nih untuk bayi gitu kan, untuk tempat tidur bayi atau bahkan perlengkapan-perlengkapan bayi. Lalu juga kayak baby box tuh kayak misalkan tempat-tempat penyimpanan bayi, misalkan kayak lemari bayi, segala macem. Dan juga stroller juga bisa nih, stroller bayi kayak gitu, atau ya biasanya kan bayi-bayi kayak gitu kan, kayak biar lebih nyenyak tidurnya kayak gitu. Nah, terus di sini tuh udah tertera ya kayak mereknya Naturleaf Eel, terus juga sleep spray. Nah, di sini nih untuk isi kemasannya sendiri, di sini ada 100 ml, di mana isinya pastinya banyak banget dong, selain harganya terjangkau, ini juga banyak banget teman-teman isinya. Nah, untuk di sini juga ada petunjuk pemakaiannya, lalu juga ada manfaatnya. Kayak misalkan kayak gini, helps get rid of bad odors. Jadi di sini itu kayak membantu supaya tidurnya itu lebih nyenyak, kayak menghilangkan kayak bakteri-bakteri dan juga virus yang ada di tempat tidur dan segala macam yang sudah aku tadi sebutin. Dan di sini untuk produksinya itu dari Naturleaf in Bandung ya. Jadi mereka produksinya itu di Bandung, teman-teman. Nah, di sini juga ada nih kayak peringatannya. Jadi ini tuh harus disimpan di temperatur 25 derajat Celcius, teman-teman. Oke, langsung aja aku buka produknya. Nah, ini dia isinya kayak gini, teman-teman. Nah, jadi nih kalau untuk packagingnya di sini tinggal disemprot aja kayak gini. Nah, ini nanti langsung keluar ya dari sini nih. Bolongannya langsung keluar dari sini. Nah, untuk 100 ml menurut aku banyak ya segini isinya. Karena kan semprotnya juga dikit-dikit kan, nggak mungkin banyak-banyak kayak gitu. Nah, di sini juga ada petunjuknya nih sama yang kayak kemasan yang tadi yang kardus itu. Kayak misalkan ada di sini tuh untuk apa aja bisanya, terus juga
kayak instruksinya juga ada di sini, kayak cukup semprotkan 1 sampai 2 ke yang mau disemprotin, misalnya kayak korden, terus juga kasur segala macem. Dan untuk peringatannya di sini juga tertera sangat jelas, teman-teman. Kayak aku juga mau sedikit cerita nih, teman-teman. Jadi karena sekarang ini aku udah mahasiswa akhir gitu ya, aku tuh sering mengalami kayak tidurnya tuh kurang nyaman karena kepikiran tugas-tugas yang banyak, apalagi dikit lagi mau kayak magang gitu kan. Karena aku udah semester 7 nih, dikit lagi udah magang segala macem, terus juga harus bikin proposal penelitian segala macem. Jadi tuh aku tuh pas di malam hari tuh kayak selalu tidur gitu loh, sampai-sampai aku tuh kayak pernah merasa kesulitan konsentrasi ketika belajar, dan akhirnya aku menemukan produk sleep spray ini kayak gitu. Nah, jadinya aku mau rekomendasiin ke kalian juga, kalau punya permasalahan yang sama kayak aku, kalian bisa juga nih coba produk dari Natur Live In ini. Nah, cara pesannya gimana? Jadi untuk pesannya sendiri cukup mudah banget. Nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi box di sini, karena mereka itu ada penjelasan websitenya juga. Kalian bisa pesen by WhatsApp ataupun lewat e-commerce yang nanti aku cantumin di link deskripsi box ya. Oke, aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman, salah satu penelitian dari Philips Global Sleep Survey pada tahun 2019 ternyata sebanyak 67% orang itu mengalami gangguan tidur karena mereka itu tidak stabil tidurnya sekali dalam semalam atau setiap malam gitu kan. Artinya kalau misalkan kita melihat gitu ya, 2 dari 3 orang dewasa khususnya itu mereka itu nggak bisa tidur. Bahkan biasanya orang dewasa ini kan memerlukan waktu yang cukup gitu kan, kayak misalkan contohnya 8 jam waktu tidur. Tapi kalau misalkan mereka ini nggak bisa tidur dalam waktu 8 jam, nah itu pasti kan kayak menyebabkan gangguan-gangguan kayak kurangnya berkonsentrasi, terus juga kayak sulit atau nyenyak tidurnya tuh kayak terganggu banget kayak gitu kan. Nah makanya ada yang namanya sleep disorder atau gangguan tidur. Nah ini itu adalah salah satu kelainan pada pola tidur seseorang. Nah dimana kondisi ini itu sangat berbahaya teman-teman, karena bisa menimbulkan penurunan kualitas diri atau kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan tubuh teman-teman. Nah kalau kalian punya permasalahan yang seperti ini, aku saranin kalian stop mulai dari sekarang itu untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan pola tidur kalian itu menjadi berantakan, teman-teman. Nah, kalian juga harus tahu nih, ada beberapa dampak kalau misalkan kita mengalami gangguan tidur yang buruk, di mana yang satu ada depresi yang pastinya dong. Karena kalau misalkan kita udah depresi, itu nanti pikiran kita jadi terganggu kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua, stres yang berlebihan. Ya gimana nggak stres gitu kan, karena udah nggak bisa tidur, terus banyak tugas kayak gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang udah kerja gitu kan, atau yang udah berumah tangga, itu pasti stres kan. Dan yang pastinya harus punya waktu tidur yang cukup. Lalu juga bisa produktivitas yang menurun. Nah, produktivitas yang menurun itu artinya kayak gimana sih? Nah, ini tuh contohnya, kayak misalkan waktu itu aku pernah ya kurang tidur, akhirnya aku pas bangun itu tuh aku yang biasanya gesit gerakannya, ini tuh aku jadi kayak capek, jadi kayak males, lelah, kayak gitu. Nah, ini tuh salah satu dampak dari gejala pola tidur yang buruk, teman-teman. Nah, kenapa aku rekomendasiin produk sleep spray dari Natur Live ini? Karena produk ini itu memiliki perbedaan dari obat tidur yang biasanya. Di mana produk sleep spray dari Natur Live ini, mereka itu tidak menyebabkan efek ketergantungan, lalu tidak perlu dikonsumsi karena cukup disemprotkan aja gitu kan, disemprotkan dengan mudah sekali di sini ya. Bisa di bagian-bagian yang sudah aku sebutin tadi di awal, kayak misalkan kalau tidur berarti di kasur, di bantal kalian kayak gitu.
Nah, terus dia itu juga nggak ada efek sampingnya dan menyebabkan ketergantungan. Kalau misalkan kita sering minum obat tidur, itu pasti kan kayak memiliki efek ketergantungan. Terus juga kayak ada efek sampingnya, kayak misalkan mual segala macem. Nah, kalau ini tuh enggak, karena ini itu terbuat dari 100% bahan alami. Nah, bahan alaminya tuh apa aja sih? Jadi yang pertama, produk dari Nature Leaf ini nih mengandung lavandula angus latifolia extract, di mana kandungan ini itu memiliki manfaat seperti mengurangi stres dan juga kecemasan, lalu juga mengatasi gejala emosional pramenstruasi. Nah, ini buat cewek-cewek nih. Biasanya kalau menstruasi itu kayak emosi kayak gitu kan. Kayak gimana sih nih biar tenang kayak gitu. Nah, makanya cukup semprotkan aja sleep spray dari Nature Leaf ini ketika kalian mau tidur. Nah, selanjutnya produk ini juga mengandung Kimbopogan Citrus Extract, di mana juga memiliki manfaat merelaksasi otot dan juga persendian. Biasanya kalau misalkan kita mau tidur, itu pasti ada aja kan badan-badan yang sakit. Nah, itu cukup aja nih disemprotkan ke kasur, bantal, guling kalian ketika mau tidur, sebelum tidur. Jadi biar otot-ototnya tuh kayak, istilahnya kan kita kan menghirup napas kan dari, terus kayak kita menghirup nih sleep spray dari Nature Leaf ini, nanti ototnya itu bakalan kayak enak lagi. Pokoknya biar merelaksasi otot dan juga. Nah, selain itu produk ini sudah BPOM dan juga halal MUI loh. Nah, di sini aku bakalan cantumin nih nomor dari BPOM-nya sini. Jadi yang pastinya aman untuk dipakai ya, teman-teman. Untuk proses produksinya nih, aku bakalan taruh nih gambar-gambarnya karena mereka itu membuat produk sleep spray Nature Leaf ini dengan mesin standar kualitas dan juga pengujian di laboratorium secara berkelanjutan. Nah, ini kita lihat dari proses produksinya aja udah kayak pakai mesin-mesin yang canggih banget, juga modern. Yang pastinya juga untuk sampai di tangan konsumen, mereka juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi cocok banget deh, dan juga aman untuk dipakai. Oke, itu aja review dari aku tentang sleep spray dari Nature Leaf ini ya. Bagi kalian yang mau pesen, nanti aku bakalan taro link pembeliannya di deskripsi box di video ini ya. Sampai berjumpa di video aku yang selanjutnya. Bye!